Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk mengupdate pembaharuan perangkat lunak ya teman-teman ya, ataupun install pembaharuan perangkat lunak pada HP Samsung. Apabila HP Samsung itu baru beli ya, nah itu sangat wajib sekali kita update ya teman-teman ya, ataupun kita perbaharui. Nah untuk caranya, jadi di sini silahkan teman-teman pergi ke bagian pengaturan seperti ini. Di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya, pembaharuan perangkat lunak. Nah di sini kita tekan saja, kemudian di bagian sini kita tekan unduh dan install. Di sini dia bakalan memeriksa pembaharuan pada HP Samsung kita gunakan ya. Nah di sini sudah ada keterangan perangkat lunak Anda sudah terbarui, berarti kita sudah aman ya teman-teman ya, tidak ada update lagi. Tapi biasanya HP baru tuh pasti bakalan ada ya, jadi teman-teman cek saja di bagian sini. Nah jadi kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misal ada update ya kita tekan update saja ya teman-teman ya, nanti bakalan terinstall dan biasanya HP kita bakalan kayak mulai ulang gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, komen aja di bawah ini. See you next video. Dadah.